Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عيادا بالله من النار نعم يا عباد الله دي جمعة yang terakhir ini the last Jum'ah, maka kita ingin menegaskan, membantah dan menohok mereka orang-orang yang lalai tidak melaksanakan puasa Ramadan dengan alasan lelah bekerja, dengan alasan capek bekerja. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa sungguhnya puasa Ramadan adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Jalla wa'ala, yang pendalilannya dari Al-Quran dan Sunnah serta Ijma'. Maka pendalilan dari Al-Quran telah dihafal oleh seluruh kebanyakan kaum muslimin. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka yang menjadi penjeda di antara kita adalah kebanyakan orang awam mengetahui ini pendalilan dari kewajiban puasa Ramadan, namun tidak mengetahui wajah pendalilan. Maka wajah pendalilannya lafaz kutiba bimakna wujiba bimakna furidha. Maka wajib puasa Ramadan untuk kaum mukminin dan tujuannya la'allakum tattaqun. Allah perintahkan agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Adapun pendalilan di dalam hadis banyak sekali. Kita sebut singkat saja hadis muttafaqun alaih dari Ibni Umar tentang asas dan pondasi Islam seseorang yang harus terpenuhi padanya, ada 5 di antaranya. Bunyal Islam ala khams, dibangun Islam itu di atas 5 pondasi. Syahadatu alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaum ramadan wa hajjil bait, dan diriwayat wa hajjil bait wa shaum ramadan. Maka dari 5 asas pondasi keislaman disebutkan di antaranya puasa Ramadan. Maka dari Al-Qur'an dan dari Sunnah telah kita mengetahui kewajibannya, dan begitu pun dari ijma'. Maka telah dinukilkan ijma' oleh para ulama seperti Ibnu Qudamah di kitabnya Al-Mughni, dan An-Nawawi di kitabnya Al-Majmu', dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti dinukil di dalam Majmu' Al-Fatawa. Maka dinukilkan bahwa ijma' kaum muslimin, tidak ada yang menyelisihi bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib. Maka jika puasa Ramadan hukumnya wajib, barakallahu fikum,
Maka di sini kita menjelaskan al-uqubah, kita menjelaskan hukuman yang berat, kita menjelaskan the punishment, hukuman-hukuman yang berat bagi mereka orang-orang yang lalai dari kewajiban ini dengan alasan hanya sekeping dua keping, selembar dua lembar dari uang rupiah. Yang mana mereka mengatakan, kami dalam keadaan panen sawit, kami dalam keadaan menderes karet, ataupun kami bekerja swasta yang full time dan overtime, maka kami lelah. Maka kami minum dan makan untuk tujuan mencari kerja. Maka ini adalah perkara yang dilarang dan diharamkan. Dan banyak sekali ukubah, ancaman yang keras dan the punishment bagi mereka orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa udzur. Adapun permasalahan udzur, maka telah diberikan di dalam pendalilan-pendalilan ayat Al-Quran dan hadis tentang ashabul a'dar. Maka mereka adalah orang musafir dan juga orang yang sakit. Baik sakit yang yurja bur'uhu, kembali kesembuhannya, ataupun sakit yang menahun, ataupun dari orang-orang tua jompo yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa kapanpun. Dan begitupun bagi para perempuan yang hamil dan murdek yang menyusui, dan hamil yang takut kepada janinnya dan bayinya di saat berpuasa, maka semuanya telah ada pendalilan-pendalilan dari keuduran mereka. Seperti Allah berfirman, famankana minkum maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa seseorang muslim yang masuk kepadanya bulan Ramadan dan dia dalam keadaan musafir dan safarnya melelahkan, terkena terik matahari, capek, maka tidak apa-apa untuk makan dan minum di siang Ramadan diberikan udzur. Ataupun bagi mereka orang-orang yang sakit, baik sakit yang datang sembuhnya 3 hari sakit kemudian setelah itu sembuh, ataupun sakit yang terus menerus, maka diperbolehkan untuk makan dan minum. Namun apa? Fa'iddatun min ayyamin ukhar, agar membayar di hari-hari yang akan datang setelah bulan Ramadan, membayar qadha. Adapun mereka orang-orang yang bekerja, baik menjadi kuli bangunan, baik menjadi petani sawit ataupun penderes karet, ataupun yang bekerja dengan pemerintahan ataupun dengan sawah ladangnya ataupun dengan perusahaan-perusahaan swasta, baik dia kerja keras ataupun overtime full day, baik dia bekerja keras untuk panen sawit yang bertonton, maka tidak ada udzur di dalam syar'i. Mencari nafkah yang dihalalkan oleh Allah, kemudian membatalkan puasa dikarenakan kelaparan dan kehausan, maka ini masuk kepada al-uqubah, kepada adab yang perih dan pedih, kepada tarhib dan kepada the punishment. Maka telah diancam oleh berbagai adillah, baik yang bersifat umum ataupun yang bersifat khusus bagi mereka orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan bukan dikarenakan udzur. Berbuka di siang Ramadan bukan dikarenakan udzur syar'i. Maka yang pertama masuk kepada pendalilan yang umum, mereka termasuk orang-orang yang terhinakan, orang-orang yang rendah. Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, innal ladzina yuhadunallaha wa rasulah ulaika fil adallin. Maka mereka orang-orang yang yuhadunallaha wa rasulah, melampaui batas-batas dari apa yang dilarang oleh Allah, melaksanakan perkara-perkara yang menyelisihi perintah Allah, berbuka puasa dengan sengaja di siang-siang bulan Ramadan, ulaika fil adallin,
maka mereka adalah orang-orang yang terhina. Maka mereka, they among the low, orang-orang yang terhinakan, orang-orang yang termasuk kepada orang-orang yang rendah di sisi Allah, karena melampaui batas-batas dari apa yang dilarang oleh Allah, dan bahkan masuk kepada ukubah yang besar dari punishment di dalam ucapan Allah, falyahdhari alladziina yukhalifuna an amri, falyahdhar, beware, caution, hati-hati bagi mereka orang-orang yang yukhalifuna an amri, menyelisihi dari perintah Allah dan perintah domir kepada Nabi juga, perintah Nabinya, antusibahum fitnah, diberikan di hatinya fitnah, mencintai kepada kemaksiatan, mencintai kepada kebid'ahan, mencintai bahkan kepada kekufuran dan kesyirikan, karena menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Ini ukubah yang pertama. Di dunia bisa jadi kaum muslimin yang melaksanakan dosa-dosa yang besar dan terus menerus padanya, bisa jadi hatinya diberikan fitnah, jadi condong kepada kemaksiatan, jadi condong mencintai kepada kebid'ahan, jadi condong bahkan kepada kekufuran dan kesyirikan. Maka ini di dunia. Kemudian di ayat yang berikutnya, di akhirnya disebutkan, walahum adzabun alim, maka bagi mereka di hari akhirah adab yang perih dan pedih. Diiqab, berhak untuk masuk kepada api neraka. Maka ayat ini, falyahdhari alladziina yukhalifuna an amrih antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim, agar hati-hati dengan ayat yang bersifat umum ini. Barang siapa yang menyelisihi dari syariat Islam, berbuka puasa di siang hari Ramadan, maka bisa jadi dia akan dicintakan kepada kemaksiatan, kebid'ahan, dan bahkan dadalik, setelah itu cinta kepada kekufuran dan kesyirikan, sehingga keluar dari Islam. Dan di hari akhirah akan diadab dengan adab yang perih dan pedih, berhak untuk masuk kepada api neraka. Maka hati-hatilah wahai orang-orang yang berbuka puasa dengan sengaja di hari Ramadan dengan alasan capek bekerja, maka minta ampunlah kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaihi.